Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Sedikit saya menyampaikan bahwa terkadang kita pada bulan Ramadan ketika kita berpuasa di pagi hari, terkadang kita begitu lelahnya di dalam bekerja, baik sebagai aparat Polri, TNI, bahkan pegawai negeri sipil, pedagang, nelayan, dan semua para pekerja. Kita masuk ke dalam rumah, kita lupa. Terkadang kita langsung mengambil minuman, kita minum. Bahkan kita tidak sengaja, kita makan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita dalam keadaan puasa tiba-tiba kita makan tadi, apakah kita menghentikan puasa kita atau kita teruskan, kita sempurnakan? Nah, ini sedikit saya sampaikan. Ketika kita makan dan minum pada saat bulan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iza nasiya wa huwa sha'imun fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Nah, ini artinya barang siapa yang ketika ia berpuasa, kemudian dia makan dan minum berdasarkan karena ia lupa. Ini asalkan kita benar-benar lupa, maka sempurnakan, teruskan puasa kita. Karena saat tadi kita makan dan minum itu, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, seluruh sahabatku, ketika kita makan pada bulan Ramadan, kita lupa, benar-benar lupa. Jangan kita hentikan. Teruskan kita berpuasa sampai menjelang waktu berbuka. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.